Ini langsung bluok Mas Bro ya. Langsung anjlok nang kulit Mas Bro ya. Woi. Cibleknya Mas Bro. Bocor banget tuh cibleknya tuh. Tuh. Biarkan Mas Bro. Biar banyak, ini masih ada 4 ekor di sini. Tuh. Oke Mas Bro, kita masuk di hutan-hutan situ untuk cari tepusnya ya, untuk requestnya anu Kang Patima ya, menggunakan tongkat sakti atau joran. Oke Mas Bro, kita lanjut Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Mercon ABS Bulang Lubuk Linggau. Angkat ireng balik geseng ya Mas Bro ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mikat tepus tapi menggunakan tongkat sakti ya Mas Bro ya, atau joran ya Mas Bro ya. Ini permintaannya Kang Patima ya Mas Bro ya. Katanya suruh mikati burung tepus yang biasa saya pikat di jalan ini. Kebetulan sudah dapat ya Mas Bro ya. Suruh pakai ini ya Mas Bro ya, pakai joran itu. Ya mungkin udah nyoba tapi kesusahan ya Mas Bro ya. Oke lah Mas Bro ya. Dan seperti biasa sebelum mulainya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video di berikutnya ya Mas Bro ya. Karena di channel Mercon ABS ini masih banyak trik-trik jitu dan trik gak ruwet ya Mas Bro ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya Mas Bro ya. Berkat Mas Bro saya lebih semangat lagi dan mudah-mudahan Mas Bro rezekinya tambah banyak ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita mulai ya Mas Bro ya. Kita panggil dulu Mas Bro ya. Ini banyak ini Mas Bro ya di sini ya. Ah. Wah, ini Mas Bro ya. Nih, datang semua ya Mas Bro. Kita ambil tongkat saktinya dulu Mas Bro. Ini ya. Mana ini? Ini. Ah, ini Mas Bro ya. Kita. Nah, ini tinggal kayak gini aja Mas Bro ya. Nah, ini Mas Bro. Datang tuh Mas Bro ya. Tuh, di tanah-tanah Mas Bro tuh. Nah. Nah. Ini gitu, lewat-lewat tuh. Tuh, tuh, tuh. Nih. Sini. Nih. Tuh. 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 Sini. Malah lengket. Tuh. Mas Bro, lengket ini Mas Bro ya. Malah nyangkut daun ini. Ini kalau kita main gepo aja blas kayak gue. Masih kena ini Mas Bro ya. Nih Mas Bro ya. Nih, 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 nih. Perlu nih Mas Bro ya. Nih. Nih. Ayo Rene. Tuh. Tuh. Tuh.
Tuh. Tuh. Enggak ada pulusnya, Mas Bro, ya. Tuh. Tuh. Itu pulusnya enggak sampai ke situ. Oh, juga anggap sendiri lagi ya. Rene. Angkat sini. Oh, banyak ini Mas Bro ya. Tuh. Oh, Mas Bro. Langsung anjlok ya, langsung anjlok ke ini ya Mas Bro ya. Ke pulut ya Mas. Ya. Langsung bluk Mas Bro ya. Langsung anjlok nang pulut Mas Bro ya. Ini mau gerak cepat, mau gerak lambat juga terserah kita ya Mas Bro ya. Ini kalau mau gerak cepat ya kita samber aja Mas Bro ya. Kalau suruh injek sendiri ya kayak gitu Mas Bro ya. Nih Mas Bro. Ini. Hei. Oh, pada jatuh di tanah semua itu pada nari-nari Mas Bro ya. Nah, tuh Mas Bro ya. Itu banyak Mas Bro ya. Itu banyak ya Mas Bro ya. Oh Mas Bro. Jadi mudah ya Kang Fatimah ya. Ini jantannya Kang Fatimah ya. Ini juga jantan ya. Jantan semua nih. Hop. Nah. Jadi kalau kita mau niat ambil semua juga bisa itu Mas Bro ya. Itu banyak itu masih satu, masih lima Mas Bro ya. Kita cuma ambil satu di sini Mas Bro ya. Biarkanlah ya. Lagi pula di sini kalau nggak ada yang pesan itu susah untuk jual ya Mas Bro ya. Untuk tepus yang ini, tapi kalau yang sniper itu cepet lakunya itu Mas Bro ya. Tapi juga kita nggak ambil semua ya Mas Bro ya. Kita juga punya aturan ya Mas Bro ya. Kalau nggak ada yang pesan nggak sih kita ambil ya Mas Bro ya. Buat Kang Fatimah mungkin cara itu bisa menambah pengalaman Kang Fatimah ya. Jadi kalau tepus itu mikannya pakai tongkat sakti ya, kayak itu ya anu Kang Fatimah. Enggak pakai jontro juga bisa ya, cuma menggunakan kayak ini. Tapi kita harus bisa regresi burungnya ya. Burungnya emang super-super pekter dan super ngelawan ya. Itu ada jenisnya yang suka ngelawan itu. Wah, deket-deket banget itu Mas Bro ya. Ya nggak takut Mas Bro ya, kalau kita pakai seser, pakai itu jaring ikan itu kita tubruk aja kena itu Mas Bro ya. Yang pekter itu, yang lawan banget itu Mas Bro ya. Semua burung juga bisa ya Mas Bro ya, disapu pakai tongkat sakti ini. Mau yang tinggi, mau yang bawah ya Mas Bro ya. Tapi kita harus pinter-pinter nyeleksi burung dan ngerti di burung ya Mas Bro ya, ngerti di karakter burung ya Mas Bro ya. Oke, mungkin hanya itu saja, semoga bermanfaat buat Kang Fatimah dan bermanfaat juga buat teman-teman saya di seluruh dunia dimanapun berada. Semoga menghibur ya dan bermanfaat. Pokoknya kopi susu aman Mas Bro ya, rokok juga aman Mas Bro ya. Jadi kayak ngono lah Mas Bro ya. Yimu